Hai, kembali di sini. Kali ini kita tanya jawab seputar Bank BCA terkait bagaimana cara registrasi nomor HP di MBCA via mesin ATM. Ini ada pertanyaan. Tolong bantuannya bagaimana cara registrasi nomor HP di MBCA tanpa perlu ke kantor cabang. Terima kasih. Berikut saya jelaskan sedikit ya terkait MBCA merupakan layanan digital banking dari Bank BCA diperuntukkan bagi nasabah memungkinkan transaksi melalui ponsel memanfaatkan jalur SMS. Transaksi bisa secara langsung dengan mengirim format SMS atau menggunakan aplikasi BCA Mobile, di sana tersedia menu MBCA. Nah, ini adalah bagaimana langkah-langkah cara registrasi nomor HP di MBCA atau SMS BCA via mesin ATM, jadi tanpa perlu ke kantor cabang ya. Berikut saya simulasikan tampilan dari mesin ATM Bank BCA. Ini pertama masukkan kartu ATM dan kode PIN kartu ATM BCA. Kemudian di menu utama silakan pilih e-banking atau auto debit. Selanjutnya pilih mobile banking. Berikutnya kita akan ditampilkan klausul layanan, silakan dibaca detailnya, kemudian tekan ya untuk konfirmasi. Selanjutnya kita masukkan nomor telepon yang ingin didaftarkan. Ini kita bisa menggunakan seluruh nomor telepon dari operator telekomunikasi yang ada di Indonesia ya. Yang terpenting itu merupakan nomor telepon GSM. Kemudian konfirmasi, tekan benar. Berikutnya kita ditampilkan lagi klausul layanan terkait penggunaan MBCA mulai dari nomor telepon dan penggunaan fitur lainnya, silakan konfirmasi, tekan ya. Langkah berikutnya kita diminta membuat 6 digit kode PIN. Jadi buat 6 digit kode PIN yang unik ya, jangan gunakan jajaran tanggal lahir. Kemudian tekan benar. Lalu sekali lagi konfirmasi kode PIN yang tadi dibuat ya. Masukkan kode PIN yang sama. Lalu tekan benar. Sampai di sini registrasi pendaftaran nomor telepon di MBCA sudah berhasil. Jika ditanya mesin ATM apakah lanjut ingin transaksi lainnya, silakan tekan tidak. Nah, setelah itu kita akan menerima sebuah bukti transaksi berupa print out atau struk dari mesin ATM BCA. Silakan disimpan. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan aktivasi di aplikasi BCA Mobile ya. Itu tinggal download aplikasi BCA Mobile di Google Play Store bagi pengguna Android atau di App Store bagi pengguna iOS. Nah, untuk bagaimana cara registrasi aktivasi aplikasi BCA Mobile khususnya fitur MBCA itu sudah pernah saya buatkan videonya, silakan cek link di description. Oke, seperti ini cara bagaimana registrasi nomor HP di MBCA melalui mesin ATM BCA. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.